berjuang untuk membangun kehidupan, membentuk keluarga, dan menghargai alam. Mensyukuri dan menikmati ciptaan Tuhan. Bersama-sama adalah kewajiban manusia, membangun niat hati yang baik untuk tetap bersama, bekerja sama. Ya, iya, melakukannya bersama-sama adalah cara untuk mensyukuri segala nikmatnya. Tetapi manusia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, menjatuhkan yang lain dengan segala cara, melakukan hal curang, kotor, dan busuk demi merebut harta dan tahta, menghina dan menfitnah orang tanpa berpikir panjang, menginjak yang lemah dan merampas hak mereka hanya karena serakah iri di dalam hati. Manusia memang lemah. Maka bersamalah, hidup rukun dan damai di tengah perbedaan yang ada. Berkasih-kasihanlah dan tunjukkan rasa iba. Bersamalah, bekerja samalah. Tunjukkanlah bahwa dunia ini akan menjadi lebih indah karena kita saling mengerti, berbagi, dan menunjukkan kasih. Maka bersamalah.